Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. But if this is first time for you to meet me, welcome. Yaks, banyak banget produk skincare saat ini yang lagi booming, bahkan lagi viral di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Pokoknya di media sosial itu banget produk skincare yang lagi viral buat bikin glowing lah, buat hilangin beruntusan, buat bikin mencerahkan wajah, dan lain sebagainya. Dan pastinya kalian agak susah buat milihnya. Nah, kali ini aku juga mau review produk skincare yang lagi viral. Sebenarnya produknya ini udah lama banget viralnya, dari beberapa bulan yang lalu, tapi masih sampai sekarang ini masih viral dong, dan masih banyak banget yang belum tahu mungkin apa aja produk-produk yang lagi viral saat ini. Mungkin kalian udah sering banget dengar tentang face mist. Jadi kali ini aku mau review salah satu face mist yang benar-benar ampuh dan udah viral dari beberapa butuh. Kalau mau pesan di officialnya langsung, office store-nya itu, kita harus PO guys, bayangin dong, lamanya sampai, bahkan produknya itu kadang habis loh guys. Next, jadi produknya itu yaitu Java Face Mist. Ini aku zoom ya guys. Nih, jadi produknya itu kayak gini. Jadi untuk penampilan produknya itu seperti ini. Ini yang masih aku segel, yang masih tersegel rapi, karena ini produk yang baru aku beli beberapa hari yang lalu, yang sampai beberapa hari yang lalu, kalian lihat nih guys. Terus di sini yang di bagian depannya ini tertulis Java Product by Kaiza. Terus di sini ada tertulis Face Mist 100% organik. Jadi buat kalian semua yang takut kena wajahnya itu kenapa-kenapa, ya tenang aja karena ini tuh 100% bahan organik yang terdiri dari campuran saffron dan juga zam-zam water. Nah, ini juga tertulis di sini di bagian tengah produk di bagian tengah depan produknya tertulis solution to your skin problems. Jadi ini bisa menjadi solusi buat masalah kulit kalian. Dan pastinya produknya ini bagus banget. Kenapa aku bilang? Karena ini isinya 100 gram. Jadi buat apapun itu, produk ini tuh bisa bertahan kurang lebih 1 bulan buat kalian semua. Terus di bagian belakang sini tertulis sesuai apa yang tadi aku jelaskan, kurang lebih sama. Di sini ada manfaatnya, terus ada penggunaannya, dan juga note-nya yaitu cara penyimpanannya. Terus di bagian atasnya, yang udah aku buka, ini kayak gini. Terus di bagian bawah itu, bagian bawah sini ada nomor 1 dan juga ada kayak bentuk segitiga gitu. Sedangkan yang di bagian sini tuh ada angka 6 juga dan ada bentuk segitiga. Jadi face mist itu pasti udah nggak asing di telinga kalian karena itu merupakan produk skincare yang sebenarnya bagus banget buat kulit kita. Jadi produk Cava ini merupakan produk dari Kaiza Official. Nama Instagramnya itu Kaiza Official ID. Nah, produk ini tuh udah booming banget karena banyak banget tuh di TikTok kan wajah orang-orang yang setelah pakai ini langsung glowing. Sebenarnya selain buat muka kita itu glowing, produk ini juga banyak banget manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kalau yang tertera di produknya ini, yang di sini, itu tuh ada 8 manfaat yang diberikan. Jadi produknya ini bisa mengecilkan pori-pori, menyamarkan noda hitam, mengontrol minyak berlebih di wajah, menenangkan kulit kita, lalu juga bisa mengempeskan jerawat yang ada di wajah kita, menyamarkan jerawat, lalu ada juga melembabkan wajah kita, terus bisa juga menghilangkan wajah kusam kita. Dan pastinya produk ini bisa bikin wajah kita cerah dan juga fresh. Kalau di produknya ini, dia juga mengatakan dapat membuat wajah kita terlihat segar, sehat, cerah, dan glowing. Jadi selain segar, kita bakalan kelihatan sehat, kulit wajah kita bakalan kelihatan sehat, dan juga glowing. But, dari segi manfaat ini, aku udah pakai produk ini sekitar 1 bulanan dan ini tuh tinggal setengah. Jadi produknya ini tinggal setengah. Jadi aku beli produk satu lagi, aku baru order kemarin waktu tanggal 12 bulan. Jadi manfaatnya ini yang aku rasakan sekarang ini ya, karena aku baru pakai ini sekitar sebulanan, jadi semua manfaatnya ini mungkin belum terasa di wajah aku. Jadi manfaat pertama yang aku dapatkan setelah pakai face mist ini, di sini dia kan mengatakan dapat mengecilkan pori-pori wajah. Nah, setelah aku pakai ini, karena dulu itu wajah aku itu kan punya pori-pori yang cukup besar. Nah, setelah aku pakai ini hampir sebulan, produknya ini bisa bisa beneran dong buat
kecilin pori-pori aku, dan bahkan sekarang itu udah nggak terlalu kelihatan pori-pori di muka aku. Lalu manfaat lainnya yang aku dapatkan yaitu pastinya membuat wajah aku lebih cerah, benar-benar bikin wajah aku cerah, tapi nggak langsung cerah seperti kalau kayak produk-produk instan gitu, karena ini namanya juga skincare ya, dan pastinya butuh beberapa lama untuk kerja di wajah kita. Dan bahkan dengan memakai ini, wajahku tuh cukup lembab sampai saat ini. Ya, aku juga nggak tahu produknya ini benar-benar melembabkan atau mungkin pengaruh dari moisturizer yang aku pakai. Nah, belum habis sebotol aja, aku udah bisa merasakan itu semua, apalagi kalau udah habis berbotol-botol gitu kan. Nah, selain itu kan ada katanya produk ini tuh bikin glowing. Setahu aku ya, ini banyak banget orang pastinya beli ini karena mereka terpengaruh sama perkataan para influencer dan juga banyak banget konsumen dari Cava ini yang mengatakan wajah mereka itu terlihat glowing. Nah, dari segi itu, aku juga pertamanya tuh ya pengen beli ini karena manfaat dari itu, guys. Dan ya, setelah aku pakai ini, dulunya itu wajahku kusam banget. Terus kalau ada cahaya matahari, tuh cahaya dari lampu itu nggak terpengaruh sama sekali. Waktu aku baru beberapa hari ini, aku tuh ngerasain perbedaan yang ada di muka aku. Yang dulunya itu kusam, terus kayak yang aku tadi bilang, ketika aku waktu bercermin di kamar mandi, yang nggak nyangka aja gitu, hidung aku itu kayak kelihatan banget. Hidung aku tuh kayak apa ya, kelihatan lebih cerah gitu dari sebelumnya. Terus ada pokoknya agak glowing gitu di bagian sini juga. Tempat lainnya seperti memudarkan bekas jerawat dan juga mengempeskan bekas jerawat. Aku juga kurang tahu tentang hal itu, because aku juga nggak terlalu punya banyak jerawat. Setelah pakai ini sih aku nggak pernah jerawatan. Jadi mungkin aja kan tadinya aku mau jerawatan, tetapi karena adanya Cava, maka mungkin aja produknya ini menahan supaya kita itu nggak jerawatan lagi. Nah, itu sih yang menurut aku mungkin manfaat lain dari Cava. Terus kalau untuk bekas jerawatnya itu kan kayak memudarkan bekas jerawat. Aku juga belum tahu tentang itu karena aku masih ada bekas jerawat di sini dan itu belum hilang sepenuhnya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengaplikasikan face mist Cava ini ke wajah kita? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengaplikasikan ke wajah kita nih, guys. Itu dia bisa dipakai sebelum makeup sehingga makeup menjadi menempel dan tahan lama. Jadi bisa dijadiin primer nih, guys, buat kalian yang kalau kemana-mana tuh makeup. Dan juga setahu aku, ini juga bisa dijadikan setting spray kalau kalian udah selesai pakai makeup. Kalian juga bisa pakai jadi toner loh, guys. Kalau kalian mau pakai sebagai toner, kalian bisa ambil kapas, kapas yang bundar itu, atau mungkin kapas yang lainnya yang kalian punya, tapi yang ketebalannya itu agak tipis, yang betul-betul untuk toner. Terus kalian semprotkan produk ini ke kapas yang kalian ambil, lalu kalian tap-tap ke muka kalian. Terus kalian juga bisa jadiin produk ini sebagai campuran masker, karena kalau masker itu kan kadang kalian bisa pakai air. Lebih bagus lagi kalau pakai masker itu menggunakan campuran air mawar atau pakai Cava ini yang ada kandungan saffron dan air zam-zamnya. Untuk penyimpanannya itu, kalian bisa simpan ini di kulkas kalian. Jadi aku langsung praktekin aja ke wajah aku sekarang. Jadi aku sekarang mau jadiin Cava ini sebagai face mist, jadi tinggal kalian buka. Don't forget to subscribe and activate the bell and like it and share it with your friends to help this channel expand. Thank you. Lalu kalian semprotkan ke wajah kalian. Terus kalian diamkan aja sampai benar-benar meresap. Lalu kalian bisa lanjut ke tahap skincare kalian yang lainnya. Mungkin kalian cuma mau pakai produk ini ya nggak masalah juga. Dan ya, setelah aku semprot ini benar-benar segar banget, guys. Kalian sebagai seorang konsumen pastinya harus hati-hati juga karena produk dari Cava ini ternyata banyak banget yang menjual produk Cava ini tuh palsu dengan produk palsu. Jadi pastikan kalian membeli produknya ini di official store resmi mereka ataupun juga di distributor ataupun reseller resmi mereka. Selain melalui DM Instagram, kalian juga bisa order di official resmi mereka di Shopee yang ini. Di situ pastinya juga 100% original dan pastinya harganya juga lebih murah dari yang di toko-toko lainnya. Ini harganya cuma 35.000, guys. Tapi buat kalian yang beli di luar dari official resmi mereka, mungkin kalian bakal harganya ini bakalan sedikit naik. Bahkan harganya itu sampai 44.000. Buat kalian yang takut gimana sih membedakan produk asli dari Cava ini dengan produk KW-nya.
bisa cek di highlight mereka di official Instagram mereka di Kaisa Official ID. Di situ kalian bakalan bisa lihat apapun di sana. Pokoknya buat kalian semua yang mau punya wajah glowing, punya wajah yang gak kusam lagi, mau punya wajah yang pori-porinya mengecil, ya wajib banget kalian beli produk dari Kaiza ini, karena udah 100% aku jamin wajah kalian bakalan berubah seperti apa yang aku rasakan. Produk ini benar-benar bikin wajah kita itu lebih berubah, walaupun pastinya nggak secara instan ya, harus bertahap. Jadi mungkin sekitar 1 bulan, sekitar 2 bulan baru ada perubahan di wajah kalian, tergantung sama kulit kita masing-masing. Oke guys, demikian video aku tentang review aku mengenai Chava by Kaiza Official, yaitu face mist, campuran dari saffron dan juga zam-zam water. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian terinspirasi untuk memiliki wajah yang lebih sehat dan juga pastinya tidak bingung lagi untuk memilih face mist yang bagus untuk wajah kalian. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan lupa buat like video ini dan jangan lupa juga buat subscribe and nyalain notifikasinya supaya kalian tahu jika aku mengupload video terbaru di YouTube channel aku. Dan ads, jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian video ini, siapa tahu teman-teman kalian juga mau punya wajah glowing dan juga cerah dan sehat, tapi mereka bingung. Jadi kalian bisa rekomendasiin video ini ke mereka. Sekian pertemuan kali ini, see you next time on my next video. Bye bye.